Dah Syawal, Syawal offkan dulu Syawal punya mikrofon, pening cikgu dengar. Kita akan bincangkan Mahijri 10.1. Okay, sebelum tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab join walaupun baru dua orang. Cikgu, cikgu harap dalam pada cikgu tengah discuss nanti akan masuk jugalah kawan-kawan yang lain. So untuk hari ni punya PTPR, kita akan discuss Mahijri 10.1. Ni sebenarnya homework minggu lepas. Okay, cikgu dah bagi tapi sebab tak dapat feedback, jadi cikgu rasa macam mungkin awak tak buat lagi kot. Mira dah buat ke Mira? Ngeleng-ngeleng aja kot ya. So kita mulakan dengan soalan nombor 1. Okay, untuk soalan nombor 1, Mahijri 10.1 ni semua cerita pasal perimeter. Semua masih lagi di bawah tajuk perimeter. So obviously soalan ni mestilah tentang perimeter. So soalan nombor 1, okay, dia bagi siap-siap perimeter sebuah bilik makmal berbentuk segi empat tepat ialah 64 meter. Okay, bilik makmal. So jika panjang bilik makmal itu ialah 23 meter, cari lebar bilik makmal itu. Okay, soalan dia, dia nak awak cari lebar. Okay, soalan nak awak cari dia punya lebar. Sekarang ni mula-mula cuba lukis bentuk segi empat tepat. Bentuk dia macam ni. Okay, segi empat tepat. So maksudnya dia ada dua sisi yang sama. Okay, sisi yang bertentangan yang sama. Dia punya tinggi sama, dia punya lebar akan sama atas bawah. Okay, tu sifat untuk segi empat tepat. Okay, kemudian dia kata perimeter 64 meter. Panjang bilik makmal 23 meter. Maksudnya kalau dekat sini panjang kan, ni kan bahagian panjang. So sini 23 meter, di atas ni pun 23 meter. Okey. Jadi kita tak tahu lebar. Lebar ni yang kita nak cari. Jadi bila kita tak tahu lebar ni berapa, kita tandakan sini dengan X. Okey, bila kita tanda sini X, maksudnya sini pun X. Okey. Lepas tu kita refer balik pada maksud perimeter. Maksud perimeter ni adalah ukur keliling. Maksudnya kita kena tambahkan panjang setiap sisi. Okay, so kita akan tambahkan panjang setiap sisi dia. 23 tambah 23. Oh, boleh terus buat dalam buku tulis. Tapi tak sempat saya soalan, tak apa. Salah je dulu jawapan. Tambah X, tambah X. Okay, sama dengan 64. Okay, sama dengan 64 sebab 64 ni adalah dia punya perimeter, ukur keliling dia. Okay, so 23 tambah 23, kita akan dapat 46. Ni boleh tekan kalkulator. X tambah X dapat berapa Syawal? Apa itu? X. Dia nak tekan apa-apa dia tu? Apa? Ha? X tambah X jadi apa? Berapa nilai X tambah X? Itu suara Adrian X kuasa 2. Ha. Mana ada X kuasa 2? Cuba tanya Adrian. X tambah X dapat berapa? Tuh, X tambah X. X tambah X. X tambah X jadi X lah. 2X lah. Ha, 2X. Ha, contohnya kalau X tu adalah kalkulator. So kalau kalkulator tambah kalkulator kan ada 2 kalkulator. So X ya, tambah X. Kalkulator kuasa 2 lah. Mana boleh kuasa 2? Mana boleh kuasa 2? Kuasa 2 tu kalau kau darab. Ha, betul. Bila tambah dia jadi 2X je, betul. Janganlah bongokkan adik engkau ni. Adrian ni kawal sikit diorang ni. So tambah 2X sama dengan 64. Okey, jadi 46 ni bawa pergi sebelah. Awak akan dapat di kiri ni 2X sama dengan 64. 46 ni positif, bawa pergi kanan dia akan jadi negatif 46. Okey, so 2X sama dengan 64 tolak 46. Ha, ini katakan kalkulator. Mira, berapa Mira? 64 tolak 46. Berapa Mira? 64 tolak 46. Dapat berapa? 4 tolak 46. Nah, ni lah ni lah. 64 ni tolak 46 ni ha. Dapat berapa? 6. Dapat 8? Haa, pakai kalkulator. Memanglah kena pakai kalkulator. Lagi senang kan kalkulator boleh bawa masuk. Okay, so macam mana nak dapatkan X? Kalkulator saya ambil bateri. Haa, nanti beli kat cikgu. RM120. So nak dapatkan X. 2 ni bawa pergi sebelah. Okay, bila 2 ni bawa pergi sebelah, maksudnya dia akan jadi bahagi sebab 2 ni darab kan. Okay, bila bawa pergi sebelah dia akan jadi bahagi. So 18 bahagi 2. 18 bahagi 2 dapat 9. Okay, jadi lebar dia adalah X. So lebar dia adalah 9 lah. Ha, buat kesimpulannya. Lebar
sama dengan 9 meter. Dah siap. Simple ya soalan ni. Okey, soalan nombor 2, dia bagi awak satu gambar rajah gabungan dua buah segi empat sama. Apa sifat segi empat sama, Syawal? Apa sifat dia? Ah, segi empat sama, nama dia pun sama kan? Bila sama maksudnya dia punya sisi panjang dia semua adalah sama. Apa Syawal ni hilang mano ni ha? Okey, so kita tengok gambar rajah ni, dia bagi dekat sini 8 cm. Okey, maksudnya keseluruhan panjang. Okey, daripada sini sampai sini. Okey, panjang ni juga adalah 8 cm. Okey, daripada sini sampai sini pun 8 cm. Kemudian daripada sini sampai sini pun 8 cm. Itu segi empat sama. Okey, kita ada 8 cm atas, 8 cm kiri, 8 cm kanan. Okey, lepas tu kita perhatikan kita punya gambar rajah. Okey, dekat gambar rajah kita ni, dekat bahagian 8 cm ni, dia letak dua dash. Maksudnya dia bahagikan 8 cm ni kepada dua bahagian yang sama panjang. Okey, maksudnya dekat sini 4 cm, dekat sini pun 4 cm. Okey, so kita dapat panjang ni 4 cm. Okey, jadi sekarang ni 4 cm, okey. Okey, sekarang ni kita nak tahu berapa panjang untuk segi empat sama kita. Okey, segi empat sama kita. Okey, macam ni kita nak cari idea berapa panjang segi empat sama ni. Sini dia dua bahagian yang sama panjang. Ha. So ini berapa panjang dia? Siapa yang tahu? Okey. So kalau perhatikan sini 4 cm, maksudnya sini pun 4 cm tau, bahagian sini. So kalau sini 4 cm, sini pun 4 cm, bukan kala. Okey, sini pun 4 cm. Maksudnya keseluruhan panjang untuk segi empat sama yang kedua ni, okey, keseluruhan panjang yang bahagian sini, okey, adalah 2 cm tambah 4 cm. Okey, iaitu sini 6 cm. Sebelah so, sini 6 cm, sini pun 6 cm. Okey, so kita dapat semua panjang dia tak? 6 cm, 6 cm. Okey, bahagian bawah ni, bahagian bawah ni dia bahagikan kepada dua bahagian yang sama panjang. Maksudnya kalau 6 bahagi 2, jadi di sini adalah 3 cm. Okey, so kita dah boleh kira lah perimeter dia berapa. Kita dah dapat semua bahagian. So kita kirakan perimeter. So untuk soalan nombor 2, perimeter, okey, sama dengan, okey, kita ambil setiap satu perimeter. Kita start dengan belah sini, 6 cm. So 6 tambah, sini pun kita dapat kira 6 tambah sini 2. So 2 tambah, okey, sini tadi berapa? Sini 8 tolak 3, jadi sini adalah 5 cm. Tulis tambah 5. Korang reti ke nak tentukan setiap satu side ni? Ni 8. Okey, so 5 cm sudah, 8 cm pun sudah. Okey, ni pula tambah lagi 8. Okey, lepas tu tambah lagi 4. Okey, tambah lagi yang dekat sini, laluan dia 3. Okey. So barulah dapat semua jawapan. Berapa Syawal kira? Tekan kalkulator. Kalkulator saya baby 3. Kira pakai jari. 6 tambah 6 tambah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 8 tambah 4 tambah 3. Kau kan pandai. Dah berapa perimeter dah? Kejap ikut, kejap. Kira manual. Dah belum? Lama eh. Sekejap. 6 tambah 6 2 boleh. Tambah 2 4 boleh. 14 tambah 5 9 boleh. 42 ni kau. Pandai. Teranya. Okay, so dapat 42. So meter dia 42 cm. Okay. Siap soalan nombor 2. Okay, dia bagi dua gambar rajah. Okey, rajah di bawah menunjukkan dua bentuk, bentuk A, bentuk B. Dia suruh awak buktikan bahawa kedua-dua bentuk itu mempunyai perimeter yang sama. Maksudnya awak tambahkan semua ni. Okey, nilai dia akan sama dengan awak tambahkan semua ni. Okey, itu maksudnya perimeter sama. Okey, so dia mesti sama, sama. Okey, so kita nak tambahkan yang sebelah ni, kena tahu ni panjang yang dua sisi yang andun ni. Ini okeylah, ni 5. Sini Y. Okey, so bila sini Y, sini 5, maksudnya nak cari yang atas ni,
awak kena buat Y tolak 5. Okey, keseluruhan panjang adalah Y. Panjang di bawah ni 5. So nak cari baki dia mesti buat Y tolak 5. Okey, selesai satu. Kemudian yang bawah ni pula. Yang ni pun sama. Keseluruhan panjang X. Okey, lepas tu bahagian sini 6 cm. So nak cari baki dia ni maksudnya X tolak 6. Okey, so kita dapat semua side. Okay, kita pergi belah sini pula. Belah sini pula kita buat yang sama. Sini panjang keseluruhan Y. Kita ada dua yang tak tahu. Belah atas dengan belah sini. Okey, so panjang keseluruhan Y. Okey, kemudian sini 2 cm. Jadi kalau nak cari kawasan yang baki dia ni maksudnya Y tolak 2 cm. Okey, yang belah sini. Okey, yang bawah ni pula sama juga. Sini X, sini 3. So nak cari dia X tolak 3. Okey, so dah dapat. Kita dah dapat sisi setiap bahagian gambar rajah kita. So kita nak buat dia punya kira-kira. Dia kata sama dengan kan perimeter dia. Okey, jadi kita kira satu-satu perimeter. Okey, kita ambil perimeter yang gambar rajah A dulu. Okey, perimeter gambar rajah A. Perimeter A sama dengan 6 tambah Y. Okey, 6 tambah Y tambah, cikgu bulatkan semua cikgu dah masukkan. 6 tambah Y tambah X. Okey, lepas tu tambah 5. Okey, tambah X tolak 6. Dalam kurungan X tolak 6. Okey, tambah sebab dia besar. Nombor dia berkembar kan. So cikgu buat dalam kurungan. Y tolak 5. Okey, so ni perimeter dia. Kita selesaikan, kita buka kurungan. So 6 tambah Y tambah X tambah 5. Okey, tambah jumpa. Tambah, so jadi X. Okay, so sini X. Tambah jumpa tolak, jadi tolak. So tolak 6Y. Tambah 6, tolak, tambah Y tolak 5. Okey, kita selesaikan X dulu. Tengok sini. Sini ada satu X, satu lagi X. So X tambah X, kita dapat 2X. Okey. X tambah X dapat 2X. Okey, kemudian kita selesaikan Y pula. Y tambah Y. Kita dapat 2Y. Okey, last kali kita selesaikan nombor bulat. 6, 5, negatif 6, negatif 5. Okey, 6 tambah 5 dapat 11. Tolak balik 6 dapat 5. Tolak balik 5, so dapat sifar. Maksudnya kita tak payah tulis dah. So 2X tambah Y sahaja. Okey, kita pergi ke perimeter B. Kita nak buktikan perimeter dia sama. So kita kira perimeter B pula. Okey, so perimeter B sama dengan, okey, kita mula dengan 3. 3 tambah Y. Okey, tambah Y. Tambah, okey, 3 tambah Y. Okey, tambah X. Okey, tambah 2. Hai Nurin. Kita dah salam bertiga dah Nurin. Salam. Ya. Sampai soalan bertiga dah. Nurin kena terus proceed ke soalan bertiga ni. Tambah, so tambahkan dengan yang ni pula. X tolak 3. So tambah X tolak 3. And then last kali tambah Y tolak 2. Okay. So sekarang kita kembangkan dia. 3 tambah Y tambah X tambah 2. Kurungan kita buka sebab depan dia positif. So kita bersalin je balik semua. Tambah tolak 3 tambah Y tolak 2. Okay. Dan kita buat macam tadi. Kita kumpulkan X dulu. X dengan X. Kita dapat 2X. So 2X. Okay. Lepas tu Y. Alamak. Okay, kita kira Y dengan Y. So kita dapat 2Y. Okay, kita ambil nombor pula. 3 tambah 2 dapat 5. Tolak 3 dapat 2 balik. Tolak 2 so dapat sifar. Jadi adakah sama nilai perimeter A dan perimeter B? Pak, perimeter A kita dapat 2X tambah 2Y. Okay, perimeter B kita dapat 2X tambah Y. So sama kan? Betul tak? Betul. Okay, so kita letak kat sini kesimpulannya. Okay, perimeter A sama dengan perimeter B. Okay, dah siap. Itu jawapan last dia. Okay, so untuk yang baru masuk,
kita tengah bincang soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni dia minta awak tunjukkan bahawa kedua-dua bentuk A dan B ni adalah mempunyai perimeter yang sama. Jadi kita kira keseluruhan perimeter A, kita kira keseluruhan perimeter B, kita dapati kedua-duanya adalah 2X tambah 2Y. So kita buat kesimpulan bahawa perimeter A adalah sama dengan perimeter B. Okay, itu kesimpulan dia. Okay, untuk mahir diri ni awak kena adaptasi semua yang awak dah pernah belajar. Okay, untuk jawab soalan dia. Okay, so kita pergi ke soalan nombor 4. Okay, ni soalan nombor 4. Dia bagi gambar rancang. Alah, besar sangat lah. Tak boleh jadi. Kurangkan macam tadi. Okay, so soalan nombor 4 ni, ini gambar rajahnya. Sebidang tanah milik Encik Ruben berbentuk segi 4 tepat PQTV. So kat mana? Sini PQTV. So ni bentuk tanah dia lah, segi 4 tepat. Okay, kawasan tanah yang berbentuk segi 3 PQR. PQR bentuk segi 3. Okay, bentuk segi 3 PQR. Okey, dan segi 4 tepat STUW. Okey, diberikan kepada adik dia. Oh, baiknya Encik Ruben ni. So Encik Ruben berhasrat untuk memagari kawasan tanah dia. Jadi Encik Ruben nak pagar kawasan tanah dia yang kuning ni sahaja. Okey, berapakah kos memagar yang diperlukan? Jika kos memagar ialah RM50 semeter. Ni macam soalan latih diri yang sebelum ni. 10.1C kot rasanya. Okey, so dia nak kos memagar. Okey, dia kata kalau nak pasang pagar tu harga semeter adalah RM50. Jadi kita kena tahu perimeter dulu kawasan Encik Ruben. So kita check satu-satu kawasan Encik Ruben. Okey, bahagian atas ni, okey cantik, sini dah ada perimeter. Okey, next, dekat tepi ni pun dah ada. Ya. Yeah. Untuk yang sini, sini macam mana ni? Macam ni kita nak tahu berapa panjang yang ni. Okey, kita tak tahu lagi. So sini 100, sini 50. Ya. Yeah. Kenapa? Dah. Okey. So macam ni kita nak cari panjang kawasan yang sini. Kita boleh cari dulu yang bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni. Okey, 60, tengok sini 60 meter, 50 meter. Yang ni kita tak tahu berapa. Tapi keseluruhan panjang daripada P ke V adalah 180. Maksudnya 180 kalau kita tolakkan, letak je nanti mama pasang. 180 bila kita tolakkan dengan 60 meter, tolak 50 meter, kita akan dapat kawasan mama. Sini eh. Apa? Aduh. Ya, yeah. Sabar dulu, sabar. Kejap lagi mama yang kat ngah. Sabar, sabar. Okey. Jadi kawasan di sini daripada Q sampai T, okey, panjangnya adalah sama dengan kawasan P sampai V sebab dia adalah segi 4 tepat. Okey, maksudnya bila awak tambahkan 60, tambah 50, tambah kawasan yang awak tak tahu ni, awak akan dapat 180. Okey, jadi kita kira yang tu dulu. 180 tolak 60 tolak 50. Kita dapat berapa ni? 180 tolak 60, kita dapat 120. Tolak 50, kita dapat 70. Okey, jadi di sini jawapan dia 70 meter. So kalau sini 70 meter, maksudnya di sini pun 70 meter. Okey, betul kan? Cikgu kira 180 tolak 60, 120 tolak 50, 70. Cikgu tak pakai kalkulator ni. Main agak je. So kalau awak kira, kalau cikgu kira salah, ui siapa tengah tekan kalkulator. So sini 70 meter. Okey, dapat. Okey, so kita tandakan. Ini kawasan yang kita kena kira juga perimeter dia kejap lagi. Kawasan Cik Ruben yang dia nak pagar. Okey, next. Kawasan yang belah tepi ni pula. Macam mana kita nak kira belah tepi? Okey, kita perhatikan. PQ, okey, panjang PQ adalah sama dengan panjang V sampai T. Okey, maksudnya 52 meter tambahkan dengan yang sini, yang awak tak tahu ni. Okey, awak akan dapat jumlah dia 80 meter. Okey, so kita buat jalan kerja yang kedua. 80 tolak 52. Okey, kita dapat berapa? 80 tolak 52. 80 tolak 52, kita dapat 28. Okey, jadi di sini jawapan dia 28. Okey, so di sini 28. Bila sini 28, maksudnya sini pun 28 meter sebab dia segi 4 tepat. Okey, kawasan yang bertentangan, sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Okey, jadi sini 28 meter. Yang ni pun kita akan kira kejap lagi. Okey, kita nak campurkan dalam perimeter. Kemudian di sini, kawasan sini 50 meter.
Okay, lepas tu 100 meter. Okay, Cun, kita dah dapat dah semua perimeter, semua ukur keliling kawasan Encik Ruben. Kita dah dapat. Okay, jadi kita kirakan perimeter kawasan Encik Ruben dulu. Okay, perimeter kawasan Encik Ruben. Okay, perimeter kawasan Encik Ruben sama dengan, kita tambahkan semua Encik Ruben petakkan ya. So 180 tambah 52 tambah 70 tambah 28 lagi tambah 50 tambah 100. Okey, siapa yang ada kalkulator tadi? Cikgu dengar bunyi dia tekan kalkulator. Ha, cuba kira sekali. Dapat berapa? Ainun pun cikgu tak soal lagi. Ha, Ainun dapat berapa Ainun? Cikgu, saya tengah kira. Okey, Cun. Kira dulu. Cikgu, 480. Ui, kau kira pakai apa Syawal? Kata kalkulator mati bateri. Pakai handphone eh? Mana ada? Okay, so 480 betul. Okay, jadi dapat perimeter dia 480. Jadi berapakah kos memagar? Kalau dia kata 1 meter RM50 Syawal. So apa step yang seterusnya Syawal? Kawasan Cik Ruben ni 480 meter. Dia nak buat pagar. 1 meter pagar tu harga dia RM50. So nak buat macam mana kira-kira dia? Bagi RM50. Bahagi? Bahagi? Ha. 1 meter dawai RM50. Kawasan dia 480 meter. So kena buat apa jalan kerja dia? 480 meter darab 50. Yes, pandai. Okay. So kita pergi kepada kos memagar. Okay, kos memagar sama dengan 480 meter darab RM50. Okay, so dapat berapa? Berapa harga dia nak pagar? Ui, mahal gila. RM24,000. RM24,000 cikgu. RM24,000. Pandai, RM24,000. Pandai, pandai, pandai. So RM24,000 harga dia. Ha, mahal gila nak pasang pagar kan? Itulah hakikatnya. Kita tak tahu kan? So soalan nombor 5. Okay, so ustaz jawab dengan panjangnya 54 cm. Sepanjang 54 cm, dia bengkok kan membentuk suatu bentuk. Jadi ini semua adalah dawai tu. Dia bengkok, jadilah bontok kan? Eh, buruk bentuk eh. Yang ditunjukkan darjah sebelah, dia tanya panjang sisi AB. Okey, dia nak panjang sisi AB. Sisi AB ni duduk dekat sini. Okey, kita tahu keseluruhan dawai ni adalah 54 cm. Maksudnya bila kita tambah, kita akan dapat 54 cm. Okey, so AB kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita buat X. Tak tahu ni, so kita buat X kat sini. Okey, so untuk bahagian atas ni, bahagian atas ni, okey, sini dah 9 cm. Sini dah 9 cm, so 9. Sini adalah kawasan yang sama panjang dengan AB. Jadi sini adalah X. So keseluruhan panjang dia adalah 9 tambah X. Okay. Okay, lepas tu untuk bahagian tepi ni pula macam mana? Tepi ni. Okay, tepi ni awak tak perlu kira pun tak apa. Awak tahu panjang dia adalah sama dengan sebelah, iaitu 12 cm. Okay, 12 cm ni, okay, panjang daripada sini ke sini adalah sama dengan panjang bahagian sini. Okey, jadi bagi kalau dua. Sini tak payah, tak payah bagi dua. Tak bagi dua, jangan bagi dua nanti jadi salah. So sini kalau sini 12 cm, maksudnya atas dengan bawah ni pun akan 12 cm. So bila kita kira kejap lagi, kita just tulis je 12 cm. Okey, kita tak payah mention yang ini berapa, yang ini berapa, tak payah. Okey, kita tahu hasil tambah dia 12 cm. So kita buat 12 cm je. Jangan dolak 9. 9 ni kat sini Syawan. So kita kirakan dulu dia punya perimeter. Okay, kita tahu perimeter dia nanti kita akan dapat 54. Okay, so daripada sini kita tengok satu-satu perimeter. Kita tambahkan 9 tambah X ni dengan 12 dengan X. Okay, dengan 12 hasil tambah yang sini, dua bahagian ni. Kemudian tambah lagi 9. Okay, so kita buat 9 tambah X. Okay, tambah 12 tambah X. Tambah 9, tambah 12. Okey, semua yang cikgu petakkan tu semua cikgu dah tulis. Okey, hasil tambah semua ni akan dapat panjang dawai tu tadi, iaitu 54. Okey, so kita selesaikanlah buat nombor dulu. 9 tambah 12 tambah 9 tambah 12 dapat berapa? Kira-kira kalkulator, kira-kira. Dapat berapa Syawal? 42. Wih, laju dia kira. Cikgu betul-betul 42. Betul 42. Okey. Ainun, Ainun. X tambah X dapat berapa Ainun?
X kot cikgu. Eh, sabar je lah korang ni. Ah, dapat 2X. Okay, mentang-mentang tadi dia dah salah, cikgu dah botol kan? Dia botol kali ni. X sama X, dapat 2X. Okay, sama dengan 54. Kiri tinggal 2X sahaja. 54, 42 bawa sebelah, akan jadi negatif 42. So, 2X sama dengan berapa sekarang, Syawal? Ha, 2X sama dengan berapa sekarang? Eh, lambat pulak. 12. Okey, betul. 12. Okey, jadi macam ni nak dapatkan X? Siapa tahu macam ni nak dapatkan X? 2X sama dengan 12. So, X sama dengan? Pandai. 12 bagi 2. Eh, pandailah Syawal tiba-tiba. Okey, 12 bagi 2. Ah, terus dapat jawapan. Lagi pandai. Dapat 6. Maria. So panjang AB sama dengan 6. Sebab AB nilai X kan? So X 6. So panjang AB adalah 6 cm. Yeay, dah siap. Habis dah kelas. Habis. Woo.